adalah lumrah bagi seseorang manusia untuk menerbitkan rasa sayangnya kepada seseorang. Tahukah anda bahawa kasih sayang dan cinta juga dikenali sebagai mahabbah? Mahabbah pada bahasa bererti jernih dan bersih. Pada istilah pula ialah hati yang tulus untuk mencintai dan menyayangi serta memberi kebahagiaan kepada orang lain. Kita seharusnya bermahabbah bukan sahaja kepada kekasih, tetapi kepada Allah, orang tua, keluarga serta makhluk lain yang hidup di bumi ini. Tetapi bagaimanakah cara untuk kita bermahabbah? Kita seharusnya saling mengenali antara satu sama lain, tidak kira muda, tua, kaya, miskin, bangsa dan agama. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Kita hendaklah bersabar dengan setiap karena dan telatah mereka dalam menjalinkan hubungan yang murni. Bercakap benar adalah penting untuk mengelakkan persalahfahaman. Dalam bermahabbah, kita perlulah ikhlas mencari keredaan Allah agar hubungan terjalin diberkatinya. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dalam intisari surah At-Taubah ayat 128, ia menceritakan tentang Rasulullah sangat mengasihi orang yang beriman. Baginda sangat berharap mereka mendapat hidayah Allah dan sangat mengambil berat terhadap umatnya. Terdapat banyak contoh-contoh kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Antaranya ialah di akhir hayat baginda, baginda menyebut ummati sebagai tanda kasihkan umatnya. Baginda berdoa supaya ditangguhkan azab terhadap umatnya. Rasulullah juga meminta dikurangkan jumlah solat daripada 40 kepada 5 waktu semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan suka mau kepada perbuatan elok dan terpuji. Bahkan orang Islam mesti jadi satu orang yang suka kepada benda yang baik-baik. Dan orang Islam mesti cakapnya bagus dan menyukakan hati. Orang Islam kena macam tu. Cakap kena elok. Jangan cerca sebarangan. Tegur pada batasannya.
jangan melewati batasan itu. Jangan sampai ke tahap orang dengar, orang tahu kata kita menghina orang. Bahkan dia kata cakap biar bagi orang dengar tu orang suka hati. Sama ada orang yang dengar itu orang tua-tua ataupun budak-budak, tak kira. Seperti perkataan memanggil anak kecil dengan kata ya bunayya, wahai anakku, wahai manjaku. Disuruh oleh agama kita buat macam tu.